Bursa calon presiden masih didominasi dua nama, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Dari dua poros yang ada, Partai Keadilan Sejahtera masih percaya diri untuk membentuk poros baru dalam pemilu tahun 2019. Setidaknya ada sembilan nama yang gencar mereka sosialisasikan, mulai dari Anis Mata, Mardani Alisera, Tifatul Sembiring, Hidayat Nurwahid, hingga Ahmad Heriawan. Di tingkat DPW Kalimantan Barat, PKS pun mensosialisasikan sembilan nama tokoh tersebut pada masyarakat. Kader-kader yang membanggakan kader uh, PKS karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, nah, kemudian setelah DPP menyampaikan eh, sembilan eh, baca pres maupun baca wapres, eh, DPP menginstruksikan kepada DPW eh, untuk mensosialisasikan sembilan calon ini, ya. dan DPW PKS Kalimantan Barat siap. Ya, untuk mensosialisasikan sembilan e, baca pres maupun baca wapres ini di Kalimantan Barat. Sering dengan penetapan sembilan nama itu, PKS juga akan segera memperkenalkan para calon dalam bentuk kunjungan ke sejumlah daerah termasuk Kalimantan Barat. PKS meyakini semakin banyak tokoh yang maju dalam pemilihan presiden akan semakin baik karena mencerminkan sistem demokrasi yang lebih maju. Enol yakin Kompas TV Pontianak.